Selamat malam sahabat, saya Felicia Wu kembali menemani malam kamu dalam program 10-2. Lihat, lapor, lacak. Sahabat, siapa yang tidak tahu dengan buah yang identik berwarna kuning ini? Ya, pisang. Selain rasanya yang manis, buah ini juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Pohonnya pun bisa tumbuh di mana-mana. Namun di Cengkareng, Jakarta Barat, pohon pisang justru digunakan seorang pria untuk menyimpan narkoba. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk kamu. Kami dari Polsek Cengkareng bersama rekan dari Brimob dan Polda Metro kawasan KTJ di Kampung Ambon ini melaksanakan kegiatan razia. Bersih lagi, no. Kalau orang udah bersih, no. Ya, kita ngamankan beberapa orang yang kita temukan di wilayah tersebut ada beberapa barang bukti berupa plastik klip plastik dan ada beberapa yang ada isinya isi sabu dan ada senjata tajam. Dan alat-alat untuk memakai sabu tersebut. Yang kita temukan yang sengaja oleh para pelaku yang kita amankan ini diselipkan di selipan pohon pisang ataupun diselip-selipan tanah kosong yang ada di sini. Tunjuk. Katanya di sini, Pak. Mana? Cepat. Udah. Cepat. Tadi di pohon. Ya udah, ambil. Ini kosong. Cekannya, Pak, cekan. Itu doang. Mana? Nih. Yang kan dibilang tadi pohon pisang. Ini tadi pohon pisang. Kasih ke mana nih? Oh, iya. Kontaknya mana? Di mana? Tekan dalam. Ya udah, cepat. Jual apa nih? Hah? Tunjukin dulu barangnya. Mana lagi barangnya? Ya tahu gue punya teman kok.
sambal. Udah. Hah? Ada. Cipet-cipet. Dikumpulin aja, Pak. Dikumpulin sama itu. Oke, paket. Coba cek lagi. Yang ini sana, Pak. Mana? Mobilnya di depan. Buat kan? Mas. Mas. Dari Jakarta, kita beralih ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Terkait laporan warga adanya sebuah kamar kos yang digunakan untuk pesta miras dan berbuat mesum. 10.2 akan kembali sesaat lagi. Iya, sama sampai di lokal, Pak. Iya, tapi ini bekas minum, Kak. Lihat. Barusan kata warga, ada laporan juga di salah satu kamar lagi nggak pakai baju dua-duanya.